Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama melihat hasil Bundesliga tadi malam, pekan ke-19. Di pertandingan pertama ada Borussia Dortmund melawan FC Köln dengan skor akhir 5-1. Pencetak gol adalah Guerrero di menit pertama, Marco Reus di menit 29, Jadon Sancho di menit 48, Mark Wood dari FC Köln di menit 64, serta Erling Haaland di menit 77 dan 87. Pertandingan berikutnya ada SC Freiburg melawan Paderborn dengan skor akhir 0-2. Pencetak gol adalah Antwi Ajay di menit 48 serta Sabiri di menit 84 melalui titik putih penalti. Pertandingan berikutnya ada Borussia Mönchengladbach melawan Mainz dengan skor akhir 3-1. Pencetak gol adalah Robin Quaison di menit 11, Alassane Plea di menit 24 dan 76, serta Florian Neuhaus di menit 88. Pertandingan berikutnya ada Wolfsburg melawan Hertha Berlin dengan skor akhir 1-2. Pencetak gol adalah Mehmedi di menit 68, Toruna Riga di menit 74, serta Luke Bakio di menit 90. Pertandingan berikutnya ada kemenangan untuk tuan rumah, yakni Eintracht Frankfurt melawan RB Leipzig dengan skor 2-0. Pencetak gol ada Almami Touré di menit 48 serta Kostic di menit 94. Pertandingan berikutnya ada Union Berlin melawan Augsburg dengan pencetak gol adalah Subotic, Ines Frankston masing-masing di menit 47 dan 61 dengan skor akhir 2-0 untuk kemenangan tim tuan rumah Union Berlin. Dan di pertandingan terakhir ada Bayern Munchen melawan Schalke dengan skor akhir 5-0. Cetak gol adalah Robert Lewandowski, Thomas Müller, Goretzka, Alcantara, serta Gnabry. Berikut klasemen sementara Bundesliga. Di posisi pertama ada RB Leipzig dengan koleksi 40 poin, diikuti di posisi kedua ada Bayern Munchen dengan koleksi 39 poin, serta di zona degradasi ada Werder Bremen 17 poin, Paderborn 15 poin, serta Fortuna Düsseldorf 15 poin. Dan berikut top skor dan top assist Bundesliga 2020. Posisi pertama ada Robert Lewandowski dengan koleksi 21 gol. Dan top assist ada Thomas Müller dari Bayern Munchen dengan koleksi 12 gol. Terima kasih guys telah menonton dan jangan lupa klik subscribe.